sedekah.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di antara kekuatan umat Islam Ada tiga yang disebutkan para ulama Yang harus ditegakkan Yang pertama adalah kuatul iman Yang kedua adalah kuatul uhuwah Yang ketiga adalah kuatul jihad Ternyata Hal yang harus kita praktekkan sebelum kita berangkat kepada jihad setelah kita mengokohkan iman ada yang sangat esensial itu namanya kuatul ukhuwah maka wajiblah kita memahami mengapa Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya seorang mukmin itu adalah ikhwah sesuatu yang menunjukkan ikatan bahwa ada yang sangat penting dalam sebuah ikatan kaum muslimin yaitu adalah persaudaraan yang akan mengokohkan yang namanya bangunan peradaban ini. Dan itulah yang dipraktikkan Rasulullah SAW pada saat membangun peradaban pertama kali di kota Yasrib atau Madinah. Yaitu Rasulullah melakukan ta'akho atau ta'akhi atau sebuah persaudaraan. Saling mempersaudarakan di antara kaum muhajirin dan ansar. Di antara manfaatnya adalah menolong di antara sebagian kaum muhajirin yang merasa kesulitan dalam kehidupannya. Terutama kesulitan ekonomi. Misalnya salah satu sahabat yang rela meninggalkan negeri Mekah demi hijrah karena ingin bersama dengan Rasulullah sehingga bisnisnya harus dalam keadaan yang ditinggalkan sehingga dia mengalami dalam tanda kutip kebangkrutan. Tapi ini dia upayakan bagaimana supaya bisa bangkit lagi bisnisnya. Bersyukurlah beliau Abdurrahman bin Auf ini saudarakan dengan seseorang sahabat yang Akhirnya, memberikan sebuah jalan kepadanya bagaimana dia menjadi seorang yang bangkit lagi usahanya. Ketika diberikan jalan menuju pasar dan akhirnya dibantu dengan modal yang seadanya, maka disinilah sejatinya kita bisa belajar betapa sejatinya ketika di masyarakat sekarang ketimpangan sedemikian luar biasa antara yang kaya yang semakin kaya dengan yang miskin. Ada jarak yang semakin menganga yang membuat akhirnya. Terjadinya berbagai macam friksi, bahkan kita lihat keributan, bahkan konflik yang terjadi di antara masyarakat. Lagi-lagi ada persoalan yang terjadi karena perut, bahkan di antara sesama kaum Muslimin. Apakah kita biarkan suasana yang terjadinya perseteruan konflik ini terjadi, maka yang dilakukan oleh kaum Muslimin? Ajaran Islam adalah bagaimana mengentaskannya dengan berupaya menolong orang-orang yang kesulitan. Terutama saudara-saudari kita yang saat ini di tengah pandemi sedang berjuang untuk survive. Mereka berusaha untuk tidak meminta-minta. Sayangnya kita menyepelekan ya, ketika mereka bang bangkit untuk misalnya membangun usaha. Bahkan ada nada nyinyir berusaha merendahkan padahal mereka sedang berusaha untuk tidak meminta-minta. Maka disinilah sebenarnya kepekaan kita sebagai seorang muslim untuk membantunya. Bagaimana support-support yang bisa kita lakukan bisa dari yang sederhana, memberikan kalimat positif, mengapresiasi usahanya. Yang kedua, bisa dengan cara yang sederhana adalah membeli dari apa yang diberi yang dia jual dalam rangka untuk memberikan motivasi dan gairah. Sebab banyak akhirnya banyak orang yang memulai usaha dia, dia merasa akhirnya tidak punya gairah karena lebih banyak uang ini sampai ke tangan pengemis. Sampai ada seseorang ya diceritakan oleh kawan kami bagaimana ada seorang ibu ya dalam hal ini yang dia tadinya berdagang untuk bisa menjalankan kehidupan tiba-tiba dia bermilih untuk menjadi pengemis karena ternyata teman-temannya yang meminta-minta di pinggiran jalan atau di perempatan lampu merah lebih besar penghasilannya dan akhirnya dia berpikir untuk menghentikan usahanya untuk menjadi seorang pedagang. Maka jangan sampai kita membiarkan bagaimana budaya mental meminta-minta pengemis ini muncul disebabkan ketidakpedulian kita terhadap saudara kita yang sedang menjalani bisnis meskipun bisnis kecil-kecilan mulailah memberikan support kalau kita punya yang namanya ya akun yang Instagram atau sosial media yang bisa mensosialisasikan lakukan itu. Yang kedua, kita bisa membeli produknya agar dia bisa merasa produknya itu memiliki nilai yang memiliki semangat untuk dia be, dia jual kembali atau yang ketiga, kita bisa memberikan modal. Modal yang membuat dia akhirnya bisa memilih untuk kokoh lewat yang namanya pendirian Lewat e, kecerdasan finansial, dibandingkan dia meminta-minta, jangan sampai kita biarkan betapa banyak orang-orang yang sedang berusaha meniti jalan kemandirian ini. Akhirnya, mereka putus asa karena tidak adanya support, bahkan lebih banyak di antara kita mungkin nyinyir, bahkan merendahkan apa yang mereka lakukan. Sekali lagi, bahwa inilah bulan yang mengajarkan kita untuk peka acara sosial, di mana peka cara sosial itu ditandai bagaimana kita saling mendukung, khususnya pedagang kaum muslimin, di mana harta yang dimiliki dan dikelola oleh kaum muslimin tentulah sangat berharga dibandingkan jika dikelola oleh orang-orang yang justru memakainya untuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi bagian dari kaum Muhajirin dan Ansor yang kita teladani di era kekinian. Saling tolong menolong sesama kaum muslimin, khususnya saudara kita yang berdagang, bahkan inilah salah satu buah yang akan mengokohkan nanti bagaimana kita nanti di hari kiamat. Kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW sebagai seorang yang bersaudara diikatkan karena ikatan keagamaan, ikatan ukhuwah, ikatan karena iman yang kita miliki mudah-mudahan bermanfaat aku luh walakum wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.